Halo guys, ah kayaknya gua ngecilin suaranya dulu. Yep, inilah option dari Demokrasi 3. Ah, pembukaannya jelek banget. Dan kali ini gua bakal nge-review game baru yang ada di bisa dibeli di Steam. Karya Positive Games, developernya Positive Games. So apa sih game Demokrasi 3? Kalian udah tahu kan demokrasi dari judulnya juga. Dan bagi kalian yang udah pecinta Demokrasi 1 dan Demokrasi 2 pasti udah tahu Demokrasi ini adalah apa ya? Game tentang politik atau tentang pemerintahan terkompleks di dunia yang benar-benar detail banget sampai ke apa masalah dari rakyat kecil, rakyat menengah, rakyat yang golongan orang kaya. Dan di sini gue udah main sedikit. Oh enggak, ya. Kita coba loading game yang udah gue mainin. Jadi gue milih jadi apa ya? Pemerintahan Inggris, Perdana Menteri, ada Perdana Menterinya, ada itunya. Dan di sini Demokrasi 3 apa ya, memberikan keleluasaan namun juga ada batasan-batasan yang membuat kita nggak terlalu serakah dalam memilih. Dan setiap pilihan itu ada pengaruh positif dan negatif terhadap semuanya. Politik kita, popularitas di kalangan pemilih nantinya waktu pemilu lagi. Namun itu juga kadang mempengaruhi GDP kalian atau gross dari penghasilan pemerintahan kalian. Dan juga kadang kalau kita milih sesuatu, crime-nya bisa naik atau turun, tingkat kriminalnya. Itu tergantung kesenjangan sosialnya, tergantung juga tingkat pengangguran, macam-macam. Dan benar-benar apa ya, dan ini gue karena saking baru banget main Demokrasi dan gue langsung bikin negara itu hutang. Tapi yang menarik adalah yang terakhir gue tuh dipilih 80% tapi sekarang 56%. Dan inilah tampilan dari seluruh apa yang bakal kita jalankan. Lihat di sini income-nya cuma segini dan pemasukan budget kita minus. Budget gua sih sebenarnya, gua jadi pemerintahan jelek banget. Gua kebanyakan ngasih apa ya, popularitas. Tapi di sini gua terakhir kali bikin keputusan yang bikin pengen GDP-nya naik tapi malah jadi kacau gini. So, jadi fungsi dari setiap poin biru adalah mengetahui kalau misalnya apa sih efeknya. Misalnya yang merah itu efeknya decreasing GDP. Sedangkan yang hijau itu increasing GDP. Jadi naik, bakal naik uang yang masuk ke kas negara. Dan keputusan itu cuma kita bisa ambil di bagian yang warna putih yang pabrik di sudut kanan. Ya, itu biasanya bakal mempengaruhi GDP tersebut seperti ini. Kesulitan dari main Demokrasi 3 ini benar-benar kompleks. Jadi kalau kita misalnya milih satu ini putusan pada era ini, kita harus milih lagi di era lainnya. Mungkin di era ya dari tapi setiap kita next kita bakal mempengaruhi banyak hal. Yang ini belum diurusin lah, yang itu udah apa. Jadi ya, selalu ingat budget negara. Ambil keputusan-keputusan kayak ini policy ideas di mana kalian bisa apa ya, kayak RUU, pertama RUU, ini RUU-nya, terus diimplementasi ke dalam itunya setelah dipilih, implementasi. Dan bakal terjadi sesuatu,
terjadi sesuatu. Ya, popularitas ya bakal naik, tapi ini kan gratis, misalnya tes gratis mata, tapi bakal benar-benar ngabisin banyak budget negara. Terus banyak hal yang bakal ngabisin budget negara, namun juga ada juga yang malah tuh income, tapi popularitas pasti menurun. So terserah kalian, dan gue pengen coba karena GDP gue bener-bener mati ini. Kayaknya nggak ngaruh ke GDP jadinya, nggak tahu juga sih. Kalau di luar negeri kan naik motor itu bisa itu ya, masuk tol kalau kita kan nggak. Jadi apalagi, dan ini tuh level of your political capital. Jadi setiap turn kalian harus apa ya, habisin ini poin, terus apa ya, pilih aja yang menurut kalian harus dipilih untuk meningkatkan kinerja dari pemerintahan kalian. Di sini income bener-bener kompleks, bukan bener-bener kompleks juga sih, bener-bener apa ya, detail setiap setiap halnya, yang gue suka dari demokrasi. Dan lihat hutang gue bener-bener tinggi. Gue aduh, kacau banget lah ini. So jadi kayaknya ada pinjaman gak sih? GDP turun atau naik itu pengaruh juga, pengaruh banget ke apa sih, ke pengangguran, ke tingkat pengangguran. Dan di sini kayaknya banyak banget hal-hal yang harusnya gue baca dulu. Tutorialnya juga lumayan membantu ya. Jadi kalian bisa lihat popularitas apa yang bikin kalian bakal dipilih di pemilihan selanjutnya. Terus banyak banget apa hal-hal middle earnings, high earnings, pemasukan orang kaya, pemasukan orang sederhana, dan pemasukan low income seharusnya ada di sini. Terus sekarang ngapain? The United Nations is pushing for your country to sign. Oh ya, setiap next tuh berapa bulan berikutnya gitu. Jadi di berapa bulan berikutnya bakal ada kayak gini keputusan yang harus kita ambil. Ini tentang nuklir, ancaman nuklir kayaknya. PBB apa ya, mendorong kita untuk tanda tangan kesepakatan yang bakal ngeban kita dari penggunaan nuklir, senjata nuklir, penggunaan senjata nuklir untuk penelitian, tujuan penelitian. Banyak negara yang apa ya, udah menandatanganin petisi ini, tapi si United Nations pengen kita juga. Menandatanganin kesepakatan ini. Sorry. Kayaknya gue bakal pilih ini. So, apa yang menarik dari demokrasi? Padahal cuma tampilan cuma segini, mainnya juga cuma segini. Gue yakinin sama lo, kalau misalnya lo main secara detail, apalagi pencinta apa ya, strategi, kayak Football Manager kayak gitu yang butuh next, ini bakal benar-benar menyenangkan karena tiap turn bakal terjadi sesuatu yang gak kita duga. Dan masalah utang jadi masalah negara gue sekarang. Jadi kalau nggak salah ada berapa ya, banyak pilihan
lumayan banyak pilihan negara, nggak banyak juga sih, cuman ada sekitar 10 itu, nanti gue tunjukin. Achievement unlock, we member of small club, but this is an important one. We are probably one of the few nations that are taking our climate change obligations seriously. Jadi ada achievement-achievement gitu. Ban animal testing, proposal to ban animal experimentation, yes. Dan ada achievement-achievementnya kalau nggak salah, di mana ya? Nah, ini gue tunjukin dulu. Jadi kalian bisa reshuffle kabinet. Kalau misalnya ada kabinet yang kepercayaannya atau loyalitasnya kecil, kayak ekonomi. Jadi ini bakal sedikit memberikan kalian sedikit apa ya, dukungan atau popularitas buat kita. Kadang reshuffle itu penting ya. Coba kita reshuffle. Gue pengen apa ya? Ini tentang apa sih, foreign policy? Adam Cox mungkin, nggak tahu gue. Welfare. Wah, ada Ronald Carter di sini. Dari bidang ekonomi, gue bakal milih ini yang penting sih sebenarnya. Kita lihat dari pengalaman. George Washington. Kayaknya gue milih George Washington. Itu milih Rick Davis, tapi kayaknya tadi juga Rick Davis parah banget. Di George Washington, di segi pajak gue bakal pilih yang lumayan, Andrew Rogers. Public service kayaknya public service gak terlalu itu ya. Joseph and Tyler aja. Law and order. Rosemary Wright boleh. Dan dari segi transportasi, gue bakal milih siapa ya? Ini Norman Phillips. Gue banyak milih loyalitas ketimbang experience. So 21. So gue ngecilin penggunaan rokok. Jadinya banyak banget popularity di voters yang turun. Dan gue bakal, oh nggak bisa lagi karena 0, karena 1. Jadi apa ya, game ini benar-benar kompleks bagi kalian yang anak fisip, meren. Anak fisip mungkin bisa main ini. Dah, gue benar-benar harus latihan lagi. So jadi gua save dulu. Fuck. Yeah. Dan kita bakal ngeliat kalau new game gimana. Jadi di sini ada satu United Kingdom, ada Perancis, ada Jerman, ada United States, ada Kanada, dan ada Australia. Jadi ada 6 negara, yep, 6 negara yang bisa kita mainin. Mungkin di update berikutnya
kita bakal bisa mainin lebih banyak negara. Tapi emang wajar sih kalau misalnya negaranya cuma segini, soalnya satu pemerintah, bikin satu pemerintahan aja pasti kompleksnya minta ampun, dan developernya harus mengetahui secara realita apa aja keterangan dari satu negara, misalnya populasinya apa. Ini aja terbaru ya, Juli 2013. Ada yang 2011, mungkin ini sensus penduduknya tahun segitu. Terus ada internet usersnya. Tergantung, ini juga kadang di deskripsi sebelum kita main ini, hal-hal penting yang ada di hal-hal penting yang ada di suatu negara itu. Kayak agama juga pengaruh. So, bagi kalian yang pengen main game apa ya, yang benar-benar strategi, yang benar-benar mikir setiap langkahnya, setiap keputusannya, Demokrasi 3 cocok banget buat kalian yang pengen main sesuatu yang beda, yang bosan dengan FPS, bosan dengan apa ya, kalau kelamaan main Football Manager, coba main ini, main FIFA Manager, kelamaan main ini. Atau kalau lagi sendirian di mana, bawa laptop kan enak main ini. Itu aja menurut gua bakal kasih rating ini, karena dari segi tampilan yang menarik, keren banget ini ya, nggak terlalu membosankan tampilannya, tapi konteks dari demokrasi tersebut kerasa banget. Dari segi pemerintahan, reshuffle apa segala macam, keputusan pengaruhin satu hal ke hal lainnya, gue bakal kasih rating 8 out of 10. Jadi 8 dari 10 karena game ini benar-benar bagus kalau mau dicoba. Dan itu aja mungkin. See you in the next review. Dan ayo main mungkin. So, goodbye.